Ini kita lihat lampu kolong mobil yang sudah dipasang ya malam. Terang sekali warna merah. Pada video kali ini tentang Douta akan memberikan akan memasang lampu kolong mobil ya. Ini ada sisa lampu kolong mobil warna merah, nanti mau kita gunakan ya. Mau kita gunakan supaya bisa buat di depan ketika pintu dibuka nyala. Oke, ini saya sambungkan dulu. Saya sambungkan dulu yang di sini. Dah. Sudah jadi. Nanti kita matikan sebelah sini ya. Nah. Nanti seperti ini. Ini kita sambung yang ke sini ya. Sambung ke sini. Ini sudah jadi. Jadi nanti untuk yang di sebelah kanan di bawah setir ini yang di penumpang sebelah kiri depan. Jadi nanti seperti ini panjang ya. Seperti ini. Oke, ini nanti nyambung kabel ke lampu mobil, lampu dalam mobil. Jadi ketika pintu kebuka dia nyala, otomatis nyala. Oke, yuk kita pasang di mobilnya. Ya, kita sekarang kita mau pasang ini ya, lampu dalamnya. Ini kita menggunakan kawat untuk mengambil ini ke sini, sama biar gampang. Nah, ini kita buka ini ya dulu. Tutupnya sini kita buka, sama yang sebelah sana, biar mudah narik kabelnya. Ini ya, apa namanya? Oh, ini nggak perlu dibawa, sebenarnya bisa ya. Oke, kita coba dulu yuk, kita pasang. Kita melepasnya pakai alat ini ya, tuh lebih gampang. Nah, kita sekarang akan melepas ini ya. Melepas ini tinggal kita tarik aja.
Nanti kita akan ikutkan kabelnya ke sini. Nah, ini kan lampu kabin mobil. Untuk menarik kawatnya, kita menggunakan menarik kabelnya kita menggunakan kawatnya. Itu sudah saya masukkan kawat. Tinggal kita tarik kawatnya dari bawah. Nah, sudah bisa. Gampang kan? Nah, ini sudah saya kasih ini apa namanya? Apa sih namanya ini? Ya, biar enggak ini nanti masuknya ke kabel hijau ya. Kabel hijau dan kabel putih biru. Hijau itu untuk positifnya, positif atau negatif ya, nanti kita coba dulu. Kita coba satu-satu ya. Ini sudah jadi yang merah ke kabel hijau, yang kuning ke putih biru, yang di soket ini ya. Kita coba, ini sudah nyala ya, sudah nyala, kabin nyala. Nah, kalau kita tutup pintunya, kita tutup pintunya, lampunya mati. Kalau kita buka, menyala, mati, nyala, mati, nyala. Hore, berhasil. Ini kita lihat lampu kolong mobil yang sudah dipasang ya malam. Terang sekali, warna merah terang ya. Caranya pasang mudah sekali bukan?